Ratusan buruh Tangerang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu, 23 Februari 2022. Mereka menggeruduk kantor cabang BPJS Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Para buruh ini menuntut agar Menteri Tenaga Kerja mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, JHT. Dengan adanya dikeluarkannya Permen Nomor 2 Tahun 2022. Dalam sejarah, baru kali ini uang kita, kita yang kerja, diatur untuk pencairan JHT-nya selama pensiun 56 tahun usianya. Kawan-kawan, miris nggak kawan-kawan? Miris nggak kawan-kawan? Hanya satu kawan-kawan, buruh bekerja harus melakukan perlawanan terkait penolakan Permen Nomor 2 Tahun 2022. Sampaikan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, mari kita sama-sama mengawal terkait apakah rekomendasi kita disinyalir oleh pemerintah pusat. Dan hari ini juga kita menyatakan apabila memang pemerintah pusat, Ibu Menteri Ketenagakerjaan tidak mencabut daripada Permen Nomor 2 Tahun 2022, maka kita menyatakan atas nama kawan-kawan Serikat Pekerja Sekian Dulu terus akan melaksanakan aksi unjuk rasa. Semangat semua. Baik, itu aja dari saya. Mungkin nanti kita kepada Din BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang yang melalui Bapak Febi. Jangan lupa subscribe ya!